Tun Razak ni dari segi legacy dia ada dua. Legacy yang tangible dan legacy yang intangible. Legacy yang kita kata tangible ni seperti policy-policy dia, seperti institusi-institusi yang dia bina, itu kira tangible. Yang intangible ni kira cara-cara dia. Cara dia buat decision, cara dia buat planning dan nilai-nilai dia. Seperti integrity, nasionalisme dan lain-lain. Kita tak patut defend sangat tangible legacy ni. Dan kalau kita fikir kembali, bila saya tengok situasi sekarang ni, legacy yang dua ni dah ada tension. Legacy dari segi kalau kita nak ikut dia punya cara, dia punya nilai, kita patut kata dia punya tangible legacy ni kena reset. Dah habis masa dia. Dia pun, saya ingat, memang dia jangka lepas 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ni, memanglah sistem yang dia letakkan ni dah out of date. Itulah yang message paling penting sekali yang dikandung dalam buku saya. Saya ingat, you know, Tun Razak kalau tengok karakter dia lah, boleh kata karakter dia, dia rooted cosmopolitan. Cosmopolitan yang berakar. Jadi dia memang boleh duduk dekat White House dengan Presiden Kennedy, tapi dia sentiasa tak lupa yang dia orang kampung dari Pekan. Tak lupa. Jadi kita, saya ingat saya sebagai individu pun, walaupun saya membesar CIMB ke negara-negara lain dan sebagainya, saya tak lupa bahawa saya anak Malaysia. Itu agenda yang paling penting untuk negara. Kalau kita tengok dari segi cara dia, dia suka berbincang, mendengar pendapat orang lain, tapi dia boleh buat decision dengan keras. Ini saya tahu sekarang lah, bila fikir kembali masa saya dekat CIMB pun macam itu juga. Kalau nak buat decision ni, saya suka tanya orang, tanya orang ni, tanya orang ni, dengar cakap orang lain. Tapi saya tak takut. Bila nak buat decision, buat decision.